Hasrat sekumpulan individu untuk menunaikan ibadah umrah tidak kesampaian apabila penerbangan mereka dibatalkan agensi pelancongan dua hari sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kerugian dianggarkan lebih RM700,000 sementara pelbagai alasan diberikan pihak agensi apabila mereka menuntut wang mereka dikembalikan. Saksikan laporan jemaah Tanah Suci terkandas disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Saya pun buat semakan status syarikat ni. Dia memang berdaftar dengan Motek, ada lesen yang sah apa semua. Saya punya total RM54,000. Jaminan untuk dapat duit saya balik tu tak ada. Isu bakal jemaah umrah yang gagal diterbangkan ke Tanah Suci kerana dipercayai ditipu agensi pelancongan masih berlarutan. Sehingga Mei tahun ini, tiga syarikat pelancongan dikesan melanggar Akta Industri Pelancongan 1992 oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan jemaah umrah. Kru 999 bertemu 22 jemaah yang didakwa menjadi mangsa penipuan umrah oleh sebuah syarikat pelancongan milik pasangan suami isteri bergelar Datuk dan Datin. Saya mewakili jemaah yang telah gagal diterbangkan pada bulan Disember tahun 2022, Januari, Februari dan Mac 2023. Kira-kira 400 jemaah yang tidak diterbangkan dan jumlah sebanyak 700,000. Kebanyakan kami ini dibatalkan penerbangannya di saat-saat terakhir. Dua hari sebelum tarikh penerbangan dimaklumkan tiada visa, tiada tiket penerbangan kerana mereka menghadapi masalah dengan pihak ground. Susulan itu, pihak jemaah mendakwa telah menuntut agar pengarah urusan agensi terbabit membayar sekurang-kurangnya 50% daripada harga pakej yang telah ditetapkan. Pengarah urusan meminta masa 2-3 hari untuk berbincang dengan pihak ground untuk dapatkan balik duit tersebutlah. Alasan yang dia bagi sebabnya dia mengambil pakej-pakej kami ini dengan satu syarikat travel yang lain, pihak ketigalah, tanpa pengetahuan kami. Bila gagal diterbangkan, baru dia maklumkan kepada kami. Sehingga saat ini, kami masih menunggu pembayaran refund daripada agensi tersebut. Menurut salah seorang mangsa, Nur Fazilah Abdullah, layanan mesra sejak pertemuan pertama di pejabat agensi berkenaan yang terletak di sekitar Petaling Jaya berjaya menambat hatinya untuk mengambil pakej umrah bersama mereka. Saya pun buat semakan status syarikat ni. Dia memang berdaftar dengan Motek, ada lesen yang sah apa semua. So memang daripada situ, saya yakinlah. Baru masa tu saya percaya dan saya bincang dengan suami, akhirnya kami pilih syarikat berkenaan. Namun, pada Januari 2023, mangsa mula berasa pelik apabila syarikat tersebut tidak memberikan tiket dan nombor penerbangan walaupun tarikh berangkat ke Tanah Suci telah dijanjikan semakin hampir. Bila kita nak pergi bulan 2, bulan 12 masih tak ada lagi apa-apa khabar berita. Bulan 1 saya dah mula rasa cuak lah sebab grup WhatsApp yang dia kata nak buat tak buat lagi. Sepatutnya sebulan sebelum tu mesti dah clear tiket, nombor flight kita apa semua. Tapi tak ada apa-apa info. Bila saya tanya dia kata masih menunggu khabar daripada pihak ground. So dari situ saya dah rasa macam pelik lah. Macam mana pula ada pihak ground? Sedangkan sebelum saya ambil package, saya berkali-kali tanya, adakah ini memang tiket yang memang dah confirm? Dia kata dah. Saya hantar WhatsApp pada ustaz ni. 30 hari bulan 1, 1 hari bulan 2, 2 hari bulan 2, 7 hari bulan 2, tak berjawab langsung. Jadi dekat situ memang saya dah rasa memang kena tipulah.
Mangsa berusia 43 tahun ini turut meluahkan kekecewaannya apabila hasrat menunaikan umrah buat pertama kali berakhir dengan kerugian lebih RM20,000. Macam saya, kali pertama, penat kumpul duit. So macam sedihlah kan? So memang berharap sangat-sangat. Perbincangan awal tu ada wakil beberapa daripada kami yang dapat berjumpa dengan pihak syarikat masa tu. Dan Datuk masa tu dia kata dia sedang cuba mendapatkan bayaran daripada pihak ground. Dan dia kata tapi kalau berlaku macam masalah, apa yang saya difahamkan, Datuk akan bertanggungjawab untuk membayar sendiri. Ada dinyatakan 3 kali pembahagian bayaran staggered. So kita pun setujulah. Sebab kita bukan nak cik gaduh. Kita nak duit kami saja. Tapi sampai ke bulan ni pun saya rasa dah lebih 5 bulan, 1 sen pun tak dapat. Dalam pada itu, mangsa bersama kru 999 cuba menghubungi wakil syarikat pelancongan tersebut bagi mendapatkan status terkini bayaran balik yang dijanjikan. Hello. Kak nak tanyalah. Macam mana dengan status kita orang ni? Status tuntutan kami ni. Nanti kalau tu call balik boleh tak? Sebab saya kat luar sekarang ni. Nanti saya call balik. Saya call sekejap lagi ataupun kita WhatsApp sekejap lagi. Tapi akan nak tahu progress je lah. Tak ada kaitan pun duduk luar ke kat office ke kan? Akan nak tahu progress je lah. Kena tanya jugalah dulu sebab tak dapat latest update lagi. Kena tanya dulu dengan pihak-pihak apa yang latest update daripada lawyer and then baru kita boleh jawab lah. Sementara itu, seorang lagi mangsa yang dijadualkan berangkat ke Tanah Suci pada 16 Februari lalu turut mengalami kerugian sebanyak RM54,000 dan merupakan kerugian terbesar dalam kumpulan jemaah yang terkandas tersebut. Saya pun ada rasa was-was lah. Bila saya rasa was-was, saya ada tanyalah dekat agensi tu macam mana saya punya trip, confirm ke? Dia cakap nanti kita akan buat group. Saya push yang person in charge yang saya contact tu. Dia cakap dekat saya, saya sebenarnya tak nak macam men-spoilkan company lah. Tapi saya, sebab saya puan dah deal dengan saya, jadi saya nak bagi tahu terus terang lah yang syarikat memang tak dapat terbangkan lah pada tarikh tersebut. Lepas tu saya memang down. Wanita berusia 27 tahun ini mendakwa sudah menunggu hampir 7 bulan bagi mendapatkan kembali wangnya namun masih tiada jawapan. Malah dia telah merujuk kesnya kepada pihak tribunal. Saya punya total RM54,000 tapi tribunal RM50,000 lah, jadi saya buat maksimum RM50,000. Saya dah menanglah kes saya. Saya adalah salah seorang orang yang pertama yang dapat award tribunal untuk company itulah. Dan dia memang hadir lah masa hearing tu. Tribunal pun dah perintahkan bayaran selama 14 hari kan pada saya. Tapi lagi berapa hari nak cukup 14 hari tu, saya ada tanya pegawai tu lah. Macam mana duit saya kan. Dia cuba jawab yang mereka nak buat semakan di mahkamah tinggi. Pegawai tribunal cakap mengambil masa sekurang-kurangnya setahun. Jadi diorang nak dragkan masa untuk refund lah. Hari ke-15 saya terus pergi penguat kuasa tribunal. Tribunal cakap kalau dia nak buat semakan tu memang akan ambil masa lama lah. Dan kalau mahkamah tinggi cakap keputusan tu adalah betul, diorang hanya kena bayar denda atau dipenjara je. Jadi jaminan untuk dapat duit saya balik tu tak ada. Walaupun pelbagai alasan diberikan, namun sehingga kini pihak syarikat masih gagal memberikan tarikh yang tepat bilakah wang mereka dapat dikembalikan. Dan difahamkan pihak jemaah kini sedang mempertimbangkan tindakan lanjut yang perlu mereka ambil dalam menyelesaikan kemelut ini. Kru 999 berjaya menghubungi pengarah syarikat pelancongan terbabit bagi mendapatkan penjelasan. Namun individu bergelar Datuk itu mendakwa urusan mahkamah mereka bersama pihak ketiga masih berjalan. Susulan kejadian yang berlaku, lebih 20 jemaah telah membuat laporan polis di beberapa balai polis untuk menyelesaikan kemelut yang mereka hadapi ini. Oleh itu, kami bertemu Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, ASP Rahmat Fitri selaku Duta Anti-Scam untuk mendapatkan pandangan beliau tentang isu ini.
terdapat beberapa cara dan langkah. Yang antara dia adalah proses tindakan civil. Dia saman pihak itu. Itu saman tu kena bawa ke mahkamah. Mahkamah akan menentukan. Yang kedua, mereka boleh membuat tuntutan melalui tuntutan tribunal di KPDN HCP. Tribunal akan membantu untuk mendapatkan semula wang ganti rugi daripada pihak yang telah menerima duit. So ini proses prosedur dia. Bukannya melalui PDRM yang akan arahkan MSC ni, travel agency, kau dah ambil duit 10, kau pulang balik 10, tak. Cuma kebanyakannya orang ni, dia tak nak. Dia nak kita buat semua. Dia datang sini, dia nak kita buat semua. Kalaulah kita diberi kuasa, kita akan bantu. Tak ada masalah. Cumanya ini memang di bawah civil dan juga tribunal pengguna untuk nak dapat duit balik. Beliau turut menegaskan agar semua jemaah haji dan umrah perlu merujuk lembaga tabung haji dan MOTEC bagi memastikan agensi pelancongan yang diambil adalah berdaftar serta mendapat kelulusan yang sah. Individu yang didapati terlibat dengan sindiket penipuan pakej umrah atau haji boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun serta denda dan sebat jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Walaupun terdapat akta dan undang-undang yang melindungi jemaah umrah daripada teraniaya, masih terdapat kelompongan dari sudut masa serta prosedur perundangan yang akhirnya merugikan jemaah akibat kelemahan pengurusan serta sikap tidak bertanggungjawab agensi-agensi umrah tertentu. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999.